Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di kelompok tani Mitra Hikmah Farm Pangalengan. Kali ini kita hendak menanam wortel untuk produksi benih wortel berkualitas. Yang akan kita tanam kali ini adalah jenis wortel manis beras tagi, salah satu jenis wortel lokal unggulan varietas Gundaling. Tanaman indukan kita sortir dari wortel tanaman sebelumnya. Indukan yang kita gunakan yang memiliki ujung atas dan bawah tumpul serta warna oranye cerah. Ini disortir lagi indukannya yang lilin, yang bentuknya bagus. Terus bawahnya disopak, dibuang. Melon itu metode belahnya. Kalau ini biasanya suka pecah itu umbinya, nanti busuk, jadi dibuang bagian bawahnya. Disopak lodong gini. Terus ini yang gak kepake. Ini yang gak kepake disortir lagi. Ini bedengan bekas wortel digemburkan yang mau ditanam ininya, benihnya. Terus ini dirapihkan ulang supaya nanti tanamannya berjejer rapi, bedengannya pun rapi, sambil dibersihkan rumput-rumputnya. Lubang tanam ditugalkan di pinggiran bedengan kiri kanan, ini ditugalkan sekitar 10-15 cm kedalamannya, dan jarak tanamnya pun sekitar 10-15 cm-an. Ditanam rapat supaya nanti mengefektifkan penggunaan lahan, serta nanti bunganya tidak terlalu besar tapi lebat, banyak bijinya. Ini ditanam sampai pangkal, ini pangkal tunas. Yang dipakai wortel-wortel yang bentuknya kepake, yang bagus, bawahnya ngelilin, dan pangkal atasnya kalau orang Sunda bilang mundak, di atas bawah bentuknya seperti lilin.